What's good guys, me Abedin here, welcome back to my vlog. Hari ni hari Jumaat, salam Jumaat 2 hari bulan 9 2022. Korang akan tengok this video hari ni juga sebab aku akan edit later. And then, hari ni akan hari yang paling serabut dalam hidup aku. Sebab esok hari event Shikalah 2022. Finally after so long ada event Shikalah. Aku every year tak pernah miss. And then COVID, we get fucked up. But shout out to Shikalah, shout out to Brian, shout out to Messes and team. Sebabkan jadikan juga event tahun ni. And guess what, aku finally join as a vendor. And hari ni aku akan, esok aku akan represent dua brand aku lah, which is Sneaker and Something Not Essential. So kat video ni aku nak share dengan korang preparation aku sikit. But mostly aku akan share dengan korang apa yang aku akan jual kat sana. And aku akan share dengan korang giveaway and freebies apa yang korang boleh dapat. First of all aku nak share lagi dengan korang pasal Sneaker. Sneaker ni, ni produk aku. Kalau korang tengok, this is a spray. Spray ni buatkan kasut korang jadi waterproof. Macam every video aku, aku akan spray kasut aku kan, awal-awal video, sebabkan kasut aku memang takkan basah. Aku boleh guarantee 100% kasut korang takkan basah kalau korang spray dengan betul. Memang aku sumpah demi Allah, kasut korang benda ni function nak mampus. Aku very very happy dengan produk aku. So korang just buka penutup dan spray je lah. Just spray macam ni je. Dah. Lepas tu korang spray lah keliling kasut. So aku akan jual ni. Harga dia $59.90. But during the event akan ada banyak gila discount. So obviously this is the right place, the right time untuk korang beli Sneaker at below retail price. Akan ada 20%, akan ada 10%. And then aku nak share dengan korang aku punya produk. Yang ni Something Not Essential punya produk. Untuk line up kali ni memang aku ada banyak gila. Aku ada total ada 13 SKU termasukkan 3 key holder. So kalau untuk clothing, untuk seluar, untuk jacket, total ada 10 SKU. SKU means ni lah 10 design lah, 10 jenis lah sebenarnya cerita. So aku akan tunjuk korang roughly je lah kan. Ini jersey, nanti aku akan tunjuk lagi detail sebab jersey. Dan aku ada t-shirt putih, aku ada t-shirt hitam. And then aku ada ni kemeja besar, belakang dia macam parka tau. Belakang dia ada macam ni, ada details lagi. And then aku ada boxy oversized shirt. Ni memang oversized tau. Yang ni oversized, ni oversize. Kenapa kali ni aku buat oversize? Sebab sebelum ni aku banyak sangat dapat feedback yang orang besar nak beli barang aku tapi tak ada. So this time aku buat oversize, tapi at the same time orang kurus macam aku pun boleh pull off. Senang cerita nanti aku tunjuk korang lah aku pakai macam mana. Aku tunjuk dalam video ni. Jaket ni baik gila tau. Jujur jaket ni aku happy gila aku ada keluarkan ni. Ada banyak pocket semua. Dan coat jaket ada dua design. Ni satu print dia kat depan, very minimal design. Ada print lagi. And ni, ni the best. Sebab ni Sneakerlah exclusive only. Logo untuk Sneakerlah saja. And then belakang dia macam ni. And you know what, ni reflective. Yang ni tak adalah, ni staff saja. Ni untuk staff yang kerja dengan aku saja. Aku rasa kalau review macam tu tak best kan. So aku rasa aku nak bawa ni semua naik atas. Kita tengok aku pakai macam ni, how korang nak pull off barang-barang aku. And apa yang menarik dekat booth aku lah, dekat Sneakerlah nanti. Sebab macam ni ada something yang menarik lah aku nak tunjuk korang. Ni macam best je kan. Ini pun macam best je kan. So korang stay tune lah, aku nak tunjuk dekat video ni. Right, so dekat video ni aku nak share dengan korang how to style my brand lah, how to style my outfit and how to use Sneaker juga. So aku akan explain everything so that esok kalau korang datang Sneakerlah, korang dah boleh fikirlah apa benda yang korang nak beli kan. So aku rasa better untuk aku review sesuatu so that korang boleh tengok betul-betul mana yang best, mana yang tak best kan. So aku rasa benda yang paling senang is aku start dengan t-shirt lah. Sebab aku rasa kita kena start dengan this type of tu. By the way, ni unreleased t-shirt, ada satu je sample tak jadi. Tapi ni single edition kalau ikutkan, tapi tak jadilah. So aku rasa kita start with t-shirt. Okay, so t-shirt ni ada dua. Kalau korang tengok kat sini, ada hitam, ada putih. And then the best part of this t-shirt is depan dia macam biasa. Aku suka pakai embroidery. Aku suka sebab details bila kau sulam ni dia rasa lagi, I think maybe exclusive atau premium lah kat situ kan. Walaupun hitam itu premium, but doesn't mean putih tak premium bro. So yeah, depan ni ada embroidery. Kalau korang tengok ni memang stitching semua bagi aku on point gila. Then dekat belakang dia pula, belakang ni kita orang ada print. Kalau korang tengok kat sini ada tulis, most things are good, many are important, none are necessary, only few are essential.
this is Something Not Essential, which is my brand, Something Not Essential. I'm very proud to introduce you guys Something Not Essential. This is O3 t-shirt, O3T finally. Collection kita orang dah yang ketiga and ada juga on black. Bagi aku, dua-dua lawa, dua-dua korang kena ada lah. Aku bias gila. Eh, aku jujur lah, aku bukan sebab ni brand aku ke apa. Kalau ni brand orang lain pun kan, kalau aku ada duit, aku memang akan beli semua. Sebab macam, ya, brand ni aku buat untuk diri aku pakai. So, at the same time, aku memang happy gila lah dengan brand aku. Ha, tak make sense apa yang aku cakap, tapi ya, korang faham je lah kan. Kalau korang nak tengok, t-shirt ni cutting dia memang aku splitkan macam ni. And belakang lagi panjang setiap daripada depan. Dan detailing kan selalu orang letak label kat sini ke apa kan. Aku rasa aku nak be different, aku letak dekat belakang kanan. So belakang kanan ni very very our signature lah. Aku memang apply kan, implement that trademark, that signature yang ada dekat brand aku, Something Not Essential. Right, so macam ni lah rupa dia. Kain dia sangat-sangat best. Kain dia berat yang lembut. Dia bukan yang keras. And sebab keras ni, bila kau basuh dia akan kedut yang susah digosok. Yang ni very easy to iron. Kain dia best gila. Siapa yang dah beli Something Not Essential, comment down below berapa banyak korang rating lah for aku punya t-shirt. Aku bet memang the best plain basic t-shirt yang korang ada kan. So yeah, this one retailing at $129.90 with design ni. And then kalau nak pakai baju ke ni lah, ada seluar. Okay, so this time aku ada dua seluar and dua-dua short. Sorry sebab aku memang pakai seluar pendek. As korang tengok sekarang pun aku pakai Something Not Essential O1 punya collection. But this is O3 punya collection. Ada dua shorts and dua-dua ni best gila. Harga dua yang berlainan, $139.90 dengan $159.90. Sebab apa lain? Sebabkan material. So aku rasa aku start with the cheap one lah. Tapi walaupun dia murah, tak bermakna dia tak best. Sebabkan apa? Getah. Okay, aku suggest siapa yang pinggang lagi kecil ke apa kan, aku suggest korang ambil yang $139.90 sebab getah dia lagi kuat. And then dia ada buckle. So buckle ni just easy buckle lah yang korang boleh buka, korang boleh tutup. Macam tu je, snap je. And korang boleh ketatkan. So kalau nak ketat, nak kat pinggang kau kecil ke apa, kau belilah size ni. Tapi size dia S sampai double XL if I'm not mistaken, which means dari 28 sampai 36 ada. So ni, tapi limited, very limited quantity eh. And then dia ada pocket kiri kanan macam biasa. And then ada zip pocket. And yang belah sini dia ada drawstring pocket. So design dia macam ni lah. Aku everything hitam lah, sorry lah, this is the only white lah. But okay, this one lah, this one best gila tu, $159.90. Dia waterproof. Tak percaya, jom kita, jom pergi toilet jap. Okay, aku tak jadi pergi toilet sebab lighting tak lawas. Tapi ni sinki pantry aku. Kalau kau tengok, aku buka air eh. Aku buka air. And then ni seluar Something Not Essential. Tengok material dia. Boom. Tak basah bro. Ha. Tengok lagi. Boom. Style kan? Style gila tu. Tu memang aku tak spray sneaker tak apa. Memang tu seluar tu memang waterproof. Kenapa waterproof? Sebab sneaker is company yang waterproof kan, water repellent. So aku memang cari produk, cari kain yang macam tu juga. And then yang seluar lagi satu ni tak, unfortunately ni tak waterproof sebab aku nak bagi cheaper alternative. But yang ni best, dia ada buckle and dia ada ni tau. Tempat gantung ni sebenarnya apa benda? Sebab kan kita orang ada key holder and aku memang ni kunci rumah aku dengan kunci office aku. So function dia is korang letak kat sini. Macam tu lah bila pakai. So seluar tadi aku pakai terus. Boom, macam ni lah rupa dia. Poket dia besar gila. Ada 6 poket. Total ada 6 poket. Dekat belakang tak ada, tapi dekat semua dekat kiri kanan lah. So next one is, yang ni nama dia shade O3, Something Non-Essential shade O3. And sizing untuk baju ni aku tiru Muji. So ni size SM. And dia ada dua size saja, SM dengan LXL. Kenapa aku buat macam tu? Sebabkan cutting ni memang oversize. Aku dah try kat diri aku dengan kawan aku yang besar sikit daripada aku. Memang dua-dua fit just nice lah bagi aku. So ramai yang request nak size besar. So memang aku keluarkan produk yang untuk orang besar dan orang kecil boleh pakai lah. So yang ni best dia sebab belakang dia macam parka. Belakang dia ada netting tapi dekat belah atas je. And then ni belakang dia, korang ada ruang angin lah. Basically ni macam baju korang masuk hutan je sebenarnya. Kalau korang dengan material dia pun dia macam tu. Dia bukan kain cotton ke apa lah. Depan pun ada poket, ada 4 poket kiri dan kanan. And then bila pakai dia macam ni lah, aku pakai terus lah. Aku suggest untuk orang yang kurus ke apa kan, pakai t-shirt kat dalam tak kisah, putih atau hitam.
and ataupun grey. Sebab tu colour yang paling sesuai. So ni, kau tengok outfit aku dah siap macam ni. Macam ni lah pakai dia. Macam ni pakai dengan cargo shorts aku, pakai dengan t-shirt dalam. Then t-shirt putih akan nampak kat tepi ni. Tu lah. Kasut, kalau pemilihan kasut kan, macam aku sekarang, aku vibe-vibe ni vibe Jepun, Taiwan tau. So kasut aku suggest korang pakai kasut macam ni, balance macam Asics, macam dead shoes lah. Tapi outfit ni kau boleh pull off mana-mana kasut. Tapi ni apa yang aku suggest lah, macam sekarang ni aku pakai. So ni lah, ni waterproof. Untuk shirt ni pula, harga dia RM199.90. Tapi macam aku cakap, harga aku maybe mahal, maybe murah, tapi korang takkan menyesal. Tu je aku boleh guarantee kat korang. Next item pula ni, nama dia aku bagi O3 Boxy Shirt. Dia memang boxy, maksudnya cutting lebar, cutting yang sangat-sangat lebar. So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pocket. Tapi bukan tu je guys, tepi ni pun ada. So 7, 8. Tapi bukan tu je, dah 8 pocket kan? Sekejap, belah dalam 9, besar nak mampus. And then 10. Ha, banyak gila. Ha, barang-barang ni memang made in China lah. Memang produk aku semua dari China. So yeah, ada 10, total ada 10. And details dia aku ada logo kat sini. And then bila pusing belakang, macam biasa our signature, kita orang akan ada dekat bahu kanan, something not essential embroidery. Memang ni signature yang aku bawa dalam brand aku. And another one yang macam aku cakap awal-awal tadi, dekat bawah ni pun ada label kita orang. This is our signature. Belah kanan korang tahu, that is something not essential. Okay, baju ni korang boleh jadikan dia jacket juga tau. Tadi pun sama, ni boleh jadi jacket. So kalau jacket dia macam ni lah. Ni size S tau. Ni memang besar, cutting dia oversize, boxy gila. Tapi aku, kalau aku, aku akan butang lah. Lagi kemas, lagi aku suka. So bila pakai macam ni lah, aku akan lipat satu dekat lengan ni. Lepas macam ni lah. Ni bila pakai, sekejap aku naik kerusi sekejap. Boom, this is the outfit. Style kan? Memang aku ambil vibe-vibe Hong Kong, Taiwan punya vibe. Best gila, aku suka gila baju-baju macam ni. And material dia, korang kena rasa. Korang siapa yang datang sneaker lah, tolong rasa material aku sangat-sangat puas hati. Aku nak korang datang rasa. So yeah, ni very very limited pieces yang available. Sebabkan production aku sangkut lah juga, to be honest. Baju ni harga dia RM269.90. You won't regret buy it. Yes sir, memang besar. Yang ni siapa badan besar, aku suggest beli yang ni eh. Jacket O3 pula. Aku dah macam seller-seller TikTok kan, tiba-tiba menjual pula kat YouTube kan. Tapi aku just nak share je barang-barang aku kan. So ni pocket, 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 pocket. Dan ada zip pocket, zip pocket juga. And dalam tak ada apa-apa, pocket lain dah tak ada dah. Kecuali dekat belakang macam biasalah, aku punya signature, something not essential embroidery. Jacket ni korang boleh tengok dekat social media aku, dekat Instagram aku. Sebab aku ada post masa aku pakai ni masa KL Fashion Week. Yang shirt tadi pun aku ada pakai masa KL Fashion Week. Senang cerita korang follow Instagram aku, korang tengok aku punya outfit untuk baju-baju aku. Sebab aku semua dah pernah tunjuk gambar, kecuali yang t-shirt-t-shirt macam ni je lah, aku tak ada gambar. Okay, aku rasa dah drag sangat video ni. Tadi jacket tu harga dia RM299.90. Tu paling mahal dalam collection kali ni. And then ni O3 coat jacket pula. Tadi jacket, yang ni coat jacket. Macam biasa, coat jacket aku dah banyak kali keluar, ada pocket kiri kanan. And kat dalam ni pun ada pocket. But selalu kan aku akan letak logo aku kat belah kiri dada, betul tak? So kali ni lain sikit, aku go for this one lah, belah tepi. So that nampak lah kelainan sikit. Aku dah tahu audience aku lagi suka benda yang minimal lah. So ni the design. Depan dia memang simple, and belakang dia pun tak meriah langsung. This jacket is not absolutely necessary. Necessary? Haa, ambil kau. Necessary, not that important, not essential. Kalau korang tengok ayat ni, kita orang dah pakai lama dekat kita orang punya Ziploc dari first collection lagi, dari O1 collection. So this one coat jacket O3, harga dia RM189.90. Macam biasa coat jacket aku RM189.90. But yang ni pula, boom, ni paling special coat jacket, paling special, I repeat. So selalu kan aku cakap logo belah kiri, aku buat ni sneaker lah eksklusif, logo dia belah kanan. So everyone, siapa yang pakai jaket aku logo belah kanan, aku akan tahu tu sneaker lah eksklusif. And ni bukan biasa-biasa lah bro, this is reflective. Ni kalau korang ambil gambar, sekejap aku tunjuk, ambil phone aku sekejap. So ni apa yang korang nampak. And then bila korang ambil gambar pakai flash, dia jadi macam ni. Tengok, bersinar-sinar bro. Ha, ni dekat dalam kamera tak nampak sangat lah,
Tapi korang boleh try it out nanti during the event lah. Kau tengok, memang menyala weh, macam lampu weh dekat jaket. Belakang dia pun sama, logo Something Not Essential. Then kasut ni inspiration daripada Air Jordan 1 design ni. Tapi semua design ni daripada shoelace, tali kasut. And then kalau korang tengok, ni sebenarnya hidden daripada logo Sneakerla. So ni sebenarnya logo Sneakerla, kita orang tak buat exactly the same. But then this is the look, the design. Shout out to my designer. And then ni macam biasalah, tadi jaket tadi pun ada dekat belakang. Belakang ni memang macam aku cakap lah, kita orang punya signature kan, ha, label ni. Ni pun reflektif tau, ni pun reflektif. And harga dia tak mahal pun. Untuk coach jacket reflektif Sneakerla exclusive only, harga dia $199.90 saja. Limited quantity. Aku boleh katakan memang semua benda limited, sebabkan aku ada problem with production dengan ni lah, timeline lah. Timeline aku terlari sikit, aku being honest je. Before aku terlupa, tadi aku almost terlupa, ni lah another NFL jersey by Something Not Essential. And this time around logo kita orang dah improvise. Ni kalau korang tengok ni, ni sebenarnya tali kasut, shoelace, logo Something Not Essential NFL kita orang improvise. And Something Not Essential punya OG logo pun kita orang tukar jadi tali kasut. Kalau korang tengok ni semua detailing ni tali kasut. Ni memang aku give everything lah untuk jersey ni, sebabkan bagi aku ni memang limited dekat event. But ramai gila minta kat aku untuk aku release online. And dari malam semalam aku dah consider, InsyaAllah malam ni O3 punya collection akan ada online dekat Something Not Essential. By the time korang tengok ni, maybe aku post dalam pukul 7 and akan ada pukul 8. So lagi sejam, make sure korang go dekat Something Not Essential punya website. Korang standby lah, aku tak akan release banyak sebabkan kuantiti sangat sikit untuk event dan untuk online. So sambung balik kat jersey ni, Something Not Essential ni Sneakerla exclusive. And then korang tengok ni lah, aku malas nak explain lebih-lebih lah. Aku tak pakai sublimation, aku tak pakai apa. Kain dia macam ni. Aku pakai ni memang kau tengok timbul, ada dua colour, ada grey hitam. Ni memang semua dijahit one by one. Ni jahit one by one kalau korang tengok. And nombor ni bukan ada dekat depan je, ada dekat kiri kanan, ada dekat kiri kanan ni. And kat belakang pun sama. Tapi before that, ni sizing dia dekat sini. Ha, sizing dia tak ada dekat collar, tapi sizing dia ada dekat sini. Memang detail Something Not Essential XS. Then belakang, aku sorry, tapi belakang ni sample. Aku tak dapat nak tunjuk yang betul punya, sebab betul punya aku dah pack semua benda. Dia akan tulis SNE-Kerla. So sebenarnya Sneakerla, tapi SNE tu represent Something Not Essential. Tapi kau tengok dia punya detailing, dia punya detailing semua, detailing jersey aku memang best. Bila kat nama memang akan ada ni, and akan tulis Sneakerla. So yeah, tu jersey dan baju-baju dengan jacket. But then key holder pun kita orang takkan lupa. Key holder kita orang ada dua design yang ada dekat aku ni. Tapi sebenarnya dia ada tiga design, lagi satu exactly logo Sneaker. Logo Sneaker tu akan bentuk dia macam ni lah. Bukan logo, sorry, tulisan ni saja, tulisan logo ni. Sneaker ni akan ada dekat key holder, color orange dengan putih. And then ni logo Something Not Essential, ni logo Sneaker. Basically logo aku terbalik je dua-dua tu. Ni Something Not Essential, ni Sneaker. And then ni Something Not Essential. Kalau korang nak tengok, ni bukan O1 punya tau. Macam aku punya ni O1 tau, O1 SNE macam ni. Tapi dekat O3 SNE dia ada ni. Ni apa benda? Ni sebenarnya Sneakerla edition, Sneakerla exclusive. Ni sebenarnya tali kasut. So itulah beza dia. And then ni pun sama, ni O3 punya collection. And ada lagi satu Sneakerla. And ni harga $39.90 sahaja. So ya, itulah semua collection yang aku akan bawa dekat Sneakerla. And ni cara korang nak pakai jersey aku kalau korang badan keding macam aku. So ni size XS, tapi aku pakai dengan hoodie dekat dalam. Lawa gila. And then lagi satu, ada ni previous collection yang aku tak pernah marketkan dekat korang, aku tak pernah tunjuk kat korang sebelum ni dekat live je. So sebenarnya aku ada visor ni tau. Visor ni kenapa aku ada, sebenarnya dia collection dengan ni, dia collection dengan jersey. So bila korang pakai memang macam ni tau. So Something Not Essential kat tepi, embroidery. So kenapa aku buat macam ni? Sebab inspiration ni memang dari Too Fat lah. Inspiration ni dari Malik dulu, dan Joe Flizzo dulu. So kalau korang pakai dia memang macam ni lah. This come with one set lah. So ni jersey pakai dengan hoodie. Hoodie apa-apa je, sorry Something Not Essential tak ada hoodie lagi. And then ni visor. Visor ni tengah-tengah dia kosong macam ni. So ya, yeah, ni lah outfit dia kalau korang nak pakai dengan cargo. Ni aku pakai dengan cargo shorts. Then korang boleh pull off dengan mana-mana kasut. Aku contoh lah, contoh. Contoh barang collection aku kan, korang nak pakai dengan Jordan pun boleh. Aku boleh tukar sekarang. Boom, aku dah pakai dengan Jordan.
dengan jersey aku, dengan cargo aku, dengan visor. So, outfit ni memang korang boleh pull off pergi mana-mana. Ni memang inspiration dari hip hop zaman early 20s. Sebabkan apa? Sebab aku memang suka gila hip hop that era, masa tu aku budak lagi. So, macam ni lah. Besar 2022 masih hip hop bro. Outfit aku, baju-baju aku, ni tengah bersepah tapi tak apa. Ni semua memang aku punya personal. Outfit aku semua korang boleh pull off dengan apa-apa kasut. Korang nak pakai New Balance boleh, korang nak pakai Adidas boleh, Asics boleh, Nike boleh, Jordans boleh, Travis pun boleh. Serius, semua sesuai, semua akan nampak lawa, look good on you. Pakai Puma ke apa ke, semua boleh. Serius, aku promise korang kena datang. Korang kena rasa semua material aku memang best gila. And then, berbalik kepada benda ni lah. What is this and what is this? So ni macam aku cakap, aku beli for sneaker. Ni memang sneaker punya duit. Alhamdulillah, this is my company punya duit. So kasut ni akan ada dekat booth aku esok. Korang boleh tengok depan-depan. Aku bag banyak je booth ada, tapi yeah, aku akan display kasut ni. Aku akan spray sneaker dekat kasut ni. And then, kalau korang purchase sneaker ataupun any something not essential punya produk, ada rules and regulation dia. Korang boleh dapat PlayStation for free. Aku akan share rezeki aku. Aku akan bagi giveaway dekat siapa yang beli produk aku, dan kita orang akan ada tiket untuk giveaway lucky draw. So korang akan dapat seal tau. Everything is sealed. Ni baru. And aku ada receipt dia lagi. Memang aku baru je beli benda ni. Ha, korang boleh tengok ah harga dia. Memang aku beli retail. Aku rezeki aku dapat retail itu RM2,200. So ni akan jadi milik korang weekend ni dekat sneaker lah. So kalau korang nak, korang make sure datang. And one more thing about this key holder. Satu, dua, and ada lagi satu yang design tu tak ada dekat aku sekarang. Tapi tak apa, untuk dua ni harga kan RM40 kan. Satu ni RM40. Korang boleh dapat semua ni just for free. So macam mana korang nak dapat semua benda ni for free? Make sure korang datang booth aku dekat hall 1, dekat belah kanan dekat sneaker lah. Sabtu dengan Ahad ni, 3 dengan 4 September, esok dengan Lusa lah. Korang boleh dapat semua benda tu free. Aku promise korang boleh dapat benda tu free. Ada TNC dia, tak susah. Aku bet korang akan have a lot of fun dekat buah aku, and tak ada limitation. Kalau seorang nak 50 pun, 50 lah. Serius, aku takkan tipu. Aku memang happy gila nak introduce kat korang pasal benda ni. Oh, by the way, aku lupa nak cerita kat korang pasal sneaker. Sneaker tu apa kan? Kadang-kadang orang tengok aku spray kasut, kenapa dengan spray kasut tu? Apa benda? Kau spray nyamuk ke apa kan? Tak. Spray sneaker tu, okay. Macam ni. Tadi kan aku pakai kasut ni, awal-awal video aku dah spray kan? Okay, tak apa. Kita ambil kasut lain lah. Macam leather macam ni pun senang lah untuk tu. Tapi aku bagi yang material susah. Macam ni kau tengok, ada mesh, ada suede, betul. And then aku rasa ni je lah senang ada datang meja. Ni aku spray daripada sneaker, aku akan spray dia. Ni aku spray lah macam ni je. Spray dia distance macam ni. Korang spray je, nak sikit-sikit macam tu pun boleh, nak jimat ke apa kan. So macam tu spray dia. And kita tunggu like 10 minutes, 5 minutes. Sekejap aku record. Tapi yang ni tak apa, yang ni sebab aku rasa dah 10 minutes dah aku record benda ni. Jom kita bawa pergi toilet. Ni sneaker aku buka air awal-awal. Ni New Balance aku. Dia memang suede dengan mesh. Kau tengok bila kena air, boom. Bro, tak jadi apa-apa weh. Tak ada basah langsung. Ni suede, ni mesh. Kau tengok tak ada basah langsung. Tengok, nothing happen. Itulah function spray sneaker. Kau tengok, water drip apa-apa pun tak ada. Okay, kita try lagi. Kita try belah dalam ni pula. Haa, ni lagi nampak tu. Kau tengok, air tu tak ada melekat weh. So korang tahu lah, material suede ni kalau kena air kan memang akan hancur kan. Ni mana ada apa-apa weh. Tak jadi apa-apa tu. Gila, aku memang happy gila lah dengan produk aku sendiri. Okay, MX ni dia pakai material mesh. Ada suede sikit, ada leather sikit. And tali kasut lah. Tali kasut obviously lah kan, tali kan. Okay, kita tengok macam ni. Ada nampak basah tak? Ada nampak basah tak? Tak ada langsung tu. Tak melekat langsung weh. Ha, ni aku baru satu layer je tau. Ha, tengok. Tak jadi apa-apa tu. Ha,
Tali, kau tengok tali kering macam ni. Ha, ni kering macam ni. Tengok. Tangan aku dah basah teruk kan. Kalau korang sayang kasut korang, aku highly recommend korang spray sneaker. Kau tengok, super super clean, takkan kotor. Sekarang ni musim hujan, korang belilah sneaker. Sneaker ni $59.90 je. Apa-apa link akan ada kat bawah. Tapi kalau korang nak beli kat in-store, korang ada chance untuk menang PS5. Banyak freebies, ada banyak ah, korang boleh dapat free spray. And aku ada tips dekat korang. Kalau korang pergi sneaker lah, korang nampak any of the staff sneaker yang pakai coat jacket staff tadi tu kan, korang just bisik atau jerit kat dorang, let's play the tea. Play the tea macam ni, kita orang punya trademark dekat sneaker. Kau cakap je, let's play the tea, jom play the tea, kau akan dapat free coating. Spread that around, siapa-siapa kau pergi dekat orang yang pakai baju sneaker, kau cakap je, let's play the tea, semua orang boleh dapat free one layer coating. So this is sneaker, this is something not essential. This is Aiman Daniel, I see you guys esok. And aku akan buat full vlog, tapi tu semua dah after event lah. Aku nak edit semua kan, aku akan buat full vlog. Make sure datang, say hi dekat aku, ambil gambar ke kalau korang nak kan. Aku benci lah bila aku cakap macam tu, tapi tegat live yang cakap nak bergambar boleh. Kau nak buat apa-apa kat aku pun boleh, aku ambil gambar kau pun boleh. Ha, kau datang ramai-ramai, aku ambil gambar kau. Ha, semua boleh. So I see you guys there esok, Mid Valley Mega Mall. Lepas ni aku akan do another vlog. Yang sekarang ni aku dah lambat sebab aku nak pergi solat Jumaat. Sekarang hari Jumaat, aku nak tukar jap. Yeah, I see you guys there. Assalamualaikum, wish me luck. Comment down below, share. So benda lah, datang jumpa aku. Bye, I see you guys in next video. Assalamualaikum, ciao guys, peace out. Tonton essential, coat jacket, t-shirt, cargo shorts, Jordan 3. Tengok, kasut apa-apa kau pakailah, dang penda ke apa, semua sesuai. Beli, 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 beli.